Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Malaysia yang dikasihi, sekiranya saudara-saudari mendengar mesej ini, maknanya tindakan sudah pun mula diambil ke atas saya. Saya ingin memohon ampun dan maaf kepada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia berhak mendapat pimpinan yang terbaik. Saya sudah lakukan sedaya upaya saya, namun saya sedar ia tidak mencukupi kerana saya akui ada banyak kelemahan. Namun demikian, saya juga ingin menyuarakan isi hati saya kepada rakyat Malaysia yang sangat saya kasihi. Ya, memang saya tidak sempurna seperti manusia biasa. Namun percayalah, apa yang dituduh ke atas saya dan keluarga tidak semuanya benar. Memang rumah kami digeledah selama berhari-hari. Memang saya disiasat dan ada barang yang dirampas. Namun semua ini belum konklusif. Ada banyak berita, gambar yang tersebar bersifat khabar angin palsu, putar belit dan fitnah. Biarlah siasatan dijalankan dahulu. Saya belum berpeluang untuk mempertahankan diri saya. Ya, saya sudah tewas dan saya akur keputusan rakyat. Dan saya sedar bahawa kekalahan ini juga bermakna saya terdedah kepada lebih banyak tomahan yang dahsyat. Benar, semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang. Bukan sahaja di dunia, tapi juga balasan di akhirat. Tiada sesiapa yang akan terlepas, termasuklah yang penguasa di dalam kerajaan hari ini. Dan mereka yang menyebar khabar angin serta mengaibkan orang lain. Saya terima bahawa hari ini adalah hari saya dan keluarga menjalani dugaan dunia. Saya tetap bersyukur kerana tidak semua yang berpeluang menjalani dugaan dunia. Kita semua tahu bahawa dugaan di akhirat adalah jauh lebih perit. Saya akan hadapi dengan tabah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengetahui, Maha Mengasihani dan Maha Penyayang. Sekian sahaja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.